السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita sambung bacaan kitab Muhimmah fi 'Ilmil Hadis. Masih lagi muka surat 26. 8 daripada 9 daripada bawah. Betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bermula segala kelakuan hamba Allah Ta'ala itu empat perkara jua. Tiada yang lima baginya. Pertama, nikmat. Dan kedua, bala. Dan ketiga, ta'at. Dan keempat, maksiat. Dalam kehidupan kita ni, berkisar dalam kehidupan kita ni, empat benda ni lah. Yang pertama dia kata nikmat. Apa dia? Apa nikmat ni kalau orang tanya? Yakni pemberian. Nikmat ni satu pemberian ataupun anugerah dalam bentuk rezeki ataupun harta. Itu nikmat. Maknanya pemberian ataupun anugerah dalam bentuk rezeki ataupun harta. Duk makan nasi tiap-tiap hari. Duk makan nasi tiap-tiap hari. Duk minum air. Teh tarik, kopi tarik, kopi halia. Kopi halia tak ada lah. Teh halia. Lagi. Melo. Oli. Lagi. Apa jenis ayam tak tahu nak kira. Ayam pun hak duk minum hari-hari. Apa tu? Nikmat. Duk polok nasi. Duk makan nasi. Tak pada start umur berapa makan nasi. Start mula kita makan nasi ni umur berapa agak-agak? Setahun makan nasi ke? Dua tahun? Nasi lembek? Hikmoy nasi eh? Tak, tuan-tuan boleh agak-agak lah. Tuan-tuan kalau mampu kira lah. Daripada umur setahun, umur dua tahun duk makan nasi moy sampai lah ni. Berapa juta biji nasi dah pas masuk dalam perut kita. Dah berapa juta biji tu nasi tu dah masuk dalam perut kita. Ikan tak tahu nak habaq berapa ribu ekor dah masuk dalam perut kita. Dah maknanya nak habaq apa? Nak habaq kata pemberian Allah dalam bentuk makanan, nikmat dalam bentuk makanan ni Allah sedia makan. Pagi makan, pukul 8 makan lah. Tuan-tuan, banduan dalam penjara terkini dalam minggu ni, dalam minggu ni terkini hampir 70 ribu banduan. Hampir 70 ribu. 69 plus. 70 ribu plus. Minggu ni. Seorang-seorang banduan ni, dia punya allowance makan dia, makan, minum,
penempatan api ayang satu hari, kita bayang kerajaan terpaksa tanggung mereka ni sebanyak 40 satu ringgit sekupang ke 5 duit, saya tak ingat, tapi 40 ringgit atas. Tuan-tuan cuba buka kalkulator, tuan-tuan kali dengan 41 ringgit, tuan-tuan kali dengan 70 ribu orang, meletup kalkulator. Banduan satu hari dia makan lah, kalau tak salah saya lah, saya lama tak masuk dalam penjara lah, 10 tahun lah, saya ingat 10 tahun lah saya tak masuk. Masuk waktu sat, ada urusan sat, ada ceramah sat dalam, tu pun tak pergi kepada semua tempat. Saya tak lama di penjara Taiping dulu, lebih kurang dalam 3 tahun je, kemudian saya tukar mai ke bahagian latihan ni. Jadi puluh-puluh tahun tak masuk penjara lah. Jadi tak tahu pun cerita lah ni, berapa kali makan. Saya rasa dalam 5 kali makan. Minum pagi, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. 4 ke 5 kali macam tu lah banduan. Kita di rumah ikut lapang lah kan. Kadang-kadang tu mangkit subuh tu berasa lapang kan, dah buh dah kan. Semalam punya kuah gulai tak habis, roti ada semalam punya 3 hari tak sepayat punya tu cicah habis makan. Pukul 9 tak pergi makan, pukul 12 makan. Nikmat tuan-tuan, kita duduk makan ni masuk dalam perut kita dalam bentuk nikmat ni, tuan-tuan boleh imagine tak? Just imagine, cuba bayangkan berapa kali kita makan dengan di akhir makan tu keluar pada mulut kita alhamdulillah. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuanlah kita makan ni sejak benda kecil sampai lah ni, sampai lah ni umur 55, 60, 65, 70 orang bagi, Allah Taala bagi, 80 pun ada, 90 pun ada, 93 ada, 95 ada, 100 ada. Tuan-tuan, kalau nak kira satu hari makan 5 kali 6 kali kita ni, 6 kali 5 kali tuan-tuan, kali dengan jumlah hari 365, tuan-tuan kali dengan umur kita lah 60. Tuan-tuan ingat balik berapa ribu kali kita makan ucapan alhamdulillah, sama tak macam hak masuk dalam perut kita, hak yang kita makan tu ada tak sebanyak itu? Kalau tak ada tuan-tuan, kita jadi satu orang yang zalim atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha. Surah Duha tu Allah Ta'ala kata akan nikmat-nikmat yang Allah bagi kat hampa, hampa syukur, hampa syukur dah. Tak, berapa ramai di antara kita saat lagi ni, ada lebih kurang dalam 40-30 orang ni, berapa ramai kita saat lagi ni daripada pagi tadi ni kita dapat nikmat ke? Kita ingat balik hari ni ni banyak nikmat ke banyak musibah ke hari ni? Tak, pada subuh tadi kita mangkit sampailah masalah ni, kita ni banyak terima nikmat hari ni ke banyak terima musibah? Ui, banyaknya nikmat hari ni, musibah tak ada lagi ni. Musibah dengan bentuk apa? Dengan maksud ujian Allah. Allah Ta'ala bagi kat kita hari ni anak kita mati. Oh, tu ujian. Ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala bagi kita sakit hari ni, kita tak boleh nak angkat badan. Ada tak? Tak ada. Makna hari ni nikmat saja. Tak. Ada tak di akhir malam saat lagi kita nak tidur saat lagi ni, kita tak kepala atas lantai, kita sujud syukur, ya Allah, aku sujud, aku syukur dengan segala nikmat yang kamu bagi kat aku hari ni. Ada ke tak ada? Kalau tak ada tuan-tuan, koman sepana. Bukan sepana dah lagi, kakak tua. Koman screwdriver. Tak boleh lari kehidupan kita daripada empat perkara ni, dia kata, bukan lima, iaitu nikmat. Dan keduanya bala. Bala ni maksud apa? Dengan maksud ujian. Sama ada ujian itu berbentuk dengan
ujian yang yang baik ataupun ujian yang buruk, itu dipanggil bala. Kita diuji dengan kebaikan pun itu bala. Kita dapat anak umpamanya, seronok dah, seronok, itu bala kepada kita. Pasal hari itu kita bujang, RM1 kita makan berapa orang? Seorang kita. Kita menikah, bala. Pasal duit hak RM1 tadi kena bagi, bagi dua. Asalnya kita dua biji roti canai tu. Bila kita menikah dengan satu orang perempuan, temu jodoh dengan satu perempuan, kita nak buat contoh lah ni nah. Takkan kata RM1 kot, taklah, kita nak buat contoh. Makna RM1 tadi ni, roti canai kena beli dua juga. Tapi untuk siapa satu? Untuk isteri kita satu. Dengan perkahwinan kita tadi, kita dibagi nikmat, kita dapat anak. Maka RM1 tadi, roti canai hak dua biji tadi ni, kita tak boleh makan dah dua orang kita. Kita kena makan belah tiga. Makna tak dapat seorang sebiji dah. Itu bala. Dan kalaulah bala yang berbentuk dengan musibah, sudah semesti yang itu disebut sebagai bala yang menguji tahap keimanan kita. Minggu lepas, dua hari lepas ke tiga hari lepas? Minggu lepas ke? Minggu lepas. Ini hari apa? Ahad minggu ni? Minggu ni. Di penjara Sungai Buloh, ada satu orang yang dia ni kawan kami lah. Dia ni kerja dia di samping pegawai kaunseling, dia juga tukang gunting rambut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa Datuk Seri Anwar kena tahan hari tu, dia kerja dia gunting rambut Datuk Seri. Minggu lepas dia kena serangan jantung. Kampung dia di Parit Ismail 2, Bagansarai. Jadi kita dapat maklumat, kata dia, beliau Allahyarham meninggal dunia. Jadi perjalanan daripada Sungai Buloh datang ke sini tu, jadi kami ni di bahagian tengah ni, kami tunggu di tol lah, di tol Kemunting, tunggu mayat sekali, nak pergi sekali lah. Sampai di rumah dia, saya tahulah sebab saya ada satu kuliah di situ, di surau yang nak disemayangkan jenazah dia kali kedua ni. Saya sampai di sana, ramailah kawan-kawan kita yang duduk mengaji tu sambut saya lah, berkenai, kita kenai mereka. Kemudian saya pergi jumpa dengan ibu dan ayah sahabat kita ni. Saya tengok raut wajah ibu dan ayah ni kepada arwah ni, saya sangat kagum. Sangat kagum dengan ketenangan dia, dengan relax lah, maksud orang kata relax. Sebabnya masa saya sampai-sampai tu, pengerusi surau tu jumpa saya, dia kata, "Ustaz, minggu lepas dia kata adik dia meninggal. Adik pada kawan mati ni meninggal. Adik dia minggu lepas umur 36 macam tu. Accident meninggal. Baru minggu lepas adik dia meninggal. Terkejut, mak ayah pun tak habis lagi. Hari ni anak abang pun dah kawan tu pula, umur lebih kurang 40 lebih macam tu, 45, 43 macam tu. Hari ni dia pula buat balik mai. Mak ayah sambut pula anak punya jenazah yang kedua dalam masa satu minggu." Allah. Saya tengok wajah ibu dan ayah ni, Allah, seronok. Allahu Akbar. Sangat-sangat tenang ibu dan ayah ni. Daripada luar lah kita nampak, dalam tu wallahualam, kita tak tahu macam mana. Kan, sudah barang pastilah, nah, kita anak kucing mati pun, Allah, anak kucing mati, habis satu keluarga teriak, wah, wah, ingatkan siapa mati, anak kucing mati. Tiba-tiba anak sendiri ni Allah Ta'ala ambil dalam masa tempoh satu minggu, nah, dua orang Allah Ta'ala ambil. Musibah. Duk kerja elok-elok, tiba-tiba jadi jadi rusuhan pada kebakaran satu kuil. Diarahkan pergi, sampai-sampai orang katuk mati, tuan-tuan. Ujian. Pasal itulah
Nabi suruh dengan perintah sunat dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata sunat. Bila kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi tu, angkat kepala, angkat kepala, angkat tangan tak atas ubun-ubun, tak atas ubun-ubun. Dalam kitab Al-Azkar, tak atas ubun-ubun, ubun-ubun, tak mana ubun-ubun. Tak ni, ada orang tak sini? Ubun-ubun dia tak ni kot. Adakah ubun-ubun tak ni? Tak tahu, ada tak ada, pergi tanya kat dia. Eh ustaz tanya anu hang duk tok tang ni tu ada ubu-ubu hantang mana? Eh tak tang ni, tang ni buh tang ni lah. Terusah duk mereka. Nah. Ada satu orang tua dia tengok banyak kali saya teringin nak tanya dia bila assalamualaikum, assalamualaikum tu dia tok tangan aku tu. Gabuh. Dia tok tangan tu. Apa saya teringin nak tanya dia. Nah, teringin nak tanya dia tuan-tuan kalau tahu tu tuan-tuan salurkan maklumat saya. Tengok, saya dia tak tangan tu kan. Tu ada mengaji lah tu. Orang tanya saya, ustaz ada ke? Ada, saya kata dalam kitab. Kitab apa ustaz? Kami nak tengok. Kitab tu nama Kitabur Reka. Bab mana ustaz? Dalam Babul Marapu. Kita akan kekal macam tu sampai kawan hak buat tu dia mahabak kat kita. Ni benda ni ada dalam kitab sekian-sekian. Kita pun tak apa pun dia pecah aku tu. Ya, saya tahu yang kita tahu sebab Imam Nawawi kata macam tu. Tak atas kepala, tak atas ubun-ubun, kemudian gabuy. Gabuy kan? Orang belah ni panggil apa? Gabuy. Ha? Sapu. Ha, sapu. Kami panggil gabuy. Orang belah Kedah panggil gabuy. Gabuy muka. Sambil bila kita duk sapu muka, duk gabuy muka tu, sambil kita kata Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Apa tu? Lama dah duk sebut ni. Lama dah puasa. Tang mana ada tu ustaz baca. Duk dengar baca ni tang mana ni. Ui rupanya masa gabih muka tu. Apa makna tu? Ya Allah, kita minta ke Allah, engkau jauhkanlah aku daripada musibah. Yang sekiranya musibah ni mai, garanti kita tak mampu nak tanggung tuan-tuan. Tak mampu. Tak pasal-pasal ni duk tidur ni, mak duk tidur tingkat bawah. Anak kata tak apalah mak, jom kami nak pergi berkelah satu keluarga. Mak kata tak apalah hangpa pi ah. Mak nak duk di rumah. Malam tu mak tidur, rumah sebelah terbakar. Mak nak keluar tak boleh, cari kunci tak jumpa, nur rentung dalam api. Baru ni lah. Ish, anak ni apa kata ni? Ish, kalau kami tahu mak oi kami tak pi. Musibah. Kawan mandi dalam kolam, dalam tali ayak macam mana tak tahu, ayak dah terjun pi, 6 orang pi duk ikat badan pi. Pi nak ambil mayat tu, nak pi ambil orang hak tenggelam dalam tu dengan depa-depa sekali Allah Taala sok pi habis semua 6-6 sekali mati. Musibah. Tak leh kira. Maka minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan balak yang berupa dengan kebaikan tak apa, tapi kalau balak mai kita dalam bentuk yang musibah, maka tak mampu kita nak tangguh. Dan ketikanya, dan ketiganya dia kata taat. Kebiasaan bagi kehidupan kita ni, benda ni, yang empat ni, yang tiga ni dia kata apa? Taat. Yakni apa makna dia? Makna taat ni ialah menunaikan ataupun melaksanakan perintah ataupun tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Itu makna taat. Maknanya kita melakukan sesuatu benda, kita melakukan satu perkara, yang perkara tu adalah arahan daripada Allah dan Rasul, kita buat benda tu, maka dia kata taat. Kita duk baca selalu dalam surah apa tu, kita duk kata sami'na. Surah apa? Masa duk dengar selalulah surah ni. Ayat apa tu? Sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar, kami ikut.
Tu makna taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi sami'na, kami dengar, wa asayna, tapi kami tak mau buat. Nak semayang ni, Allahu Akbar, orang perempuan dia bungkuhlah. Pi depan cermin tu tarik lagi ni, kain hak yang dalam tarik. Buh depan ni. Sampai nak baca Fatihah pun tak boleh nak sebut. Ni tutup. Serapat-rapat yang boleh tutup. Jangan bagi ruang, angin pun tak boleh masuk. Kain kaki ni, kain tu panjang dekat dua depa. Pijak, pijak, pijak atas kain. Awak pijak teruk kat tu, takut sekali terbuka aurat ustaz. Oi, batal sembahyang. Sembahyang. Dalam sembahyang. Keluar-keluar sat lagi ya pada rumah ni. Rambut hoodie rok peker duk luar. Ai, hak tadi hang punya bungkus itu pasal apa? Hak tiba-tiba hang keluar ni, hak yang benda hak yang hang duk buat tadi ni hang tak boleh buat. Hang langgam pula benda tu. Maknanya nak kata nak ndak ke agama pun tak berapa nak ndak, nak kata tak mau sangat pun ndak juga, nak kata ndak sangat pun ndak juga. Kalau kitab-kitab ni kita dah boleh pergi jumpa lah. Adab-adab ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tasawuf banyak kita jumpa lah. Nah, tak boleh jenis macam tu. Kita nak, bila kata sebut taat ni, dengar, ikut. Sudah, habis. Titik. Tidak ada, jangan banyak sangat objection. Jangan banyak sangat pasal apa ni? Pasal apa ni? Pasal apa ni? Apa siapa kita nak kena buat? Pasal apa kita nak kena ikut? Pasal apa kita nak kena semayang? Pasal apa kita nak kena puasa? Asal kata kita makhluk,